Halo semua, selamat datang di channel ini. Kali ini coba kita bahas tentang Erhu ya. Menurut sejarah dapat dilacak sampai ke masa Proto-Mongolik. Ya, instrumen ini muncul pertama kali di China pada masa dinasti Tang. Yang dipercaya instrumen ini merupakan pengembangan dari Si Jin, dari orang-orang Si yang berlokasi di utara China. Nah, ini utara China tidak disebut detail ya, apa sudah masuk wilayah Mongolia atau Manchuria. Nah, ini sini kurang detail. Ya, Erhu ya. Dari karakter pertamanya, dari nama karakter pertamanya Er yang berarti dua ya. Karena faktanya memang memiliki dua senar saja. Sedangkan karakter kedua, Hu, kurang lebih berarti instrumen milik orang Hu. Konstruksi Erhu yang terbuat dari kayu angsana, sono kembang atau rosewood, sono keling-keling maksudnya ya, sono kembang, nama formal banget ini. Rosewood biasa dipakai juga untuk papan fretboard gitar ya. Terdiri dari neck berupa sebatang kayu bulat panjang dengan dua tuning peg ya. Di bagian bawah ada resonator atau soundbox. Nah, untuk bentuk resonatornya atau soundboxnya ini ada ciri khas ya. Kalau yang Erhu berasal dari selatan itu bentuknya heksagonal. Nah, sedangkan yang dari utara bentuknya oktagonal. Memiliki dua senar dengan gulungan tali kecil ya. Gulungan tali kecil di sini maksudnya sebagai nut-nutnya, kalau di gitar nutnya ini ya, atau dalam bahasa Chinanya disebut apa Mbak Google? Qianjing. Kita harus berterima kasih sama Mbak Google ya, penerjemah yang baik. Untuk tuning inner stringnya D4, tuning outer stringnya A4 ya. Bridge-nya terbuat dari kayu, bow stick-nya terbuat dari bambu, dan untuk hair-nya itu rambut-rambut di stick-nya itu, di bow-nya itu, bow stick-nya itu biasanya dari, kalau aslinya sih dari rambut kuda ya, rambut kuda putih, mungkin maksudnya buntut kuda kali ya. Dan untuk rambut kuda itu supaya keset, sama seperti biola ya, kita perlu rosin. Erhu sebagai instrumen solo ini terangkat berkat jasa seorang musisi China ya, yang bernama Liu Tianhua, yang belajar musik ke barat. Dia membuat 47 exercise dan 10 solo pieces. Ini saya coba lacak karya solo piecesnya Liu Tianhua ini. Saya sendiri pun belum pernah dengar ya. Ya, tapi yang salah satu solo termasyhur Erhu favorit saya itu Horse Race ya. Coba kita dengar. Dan di Indonesia sendiri ada yang seperti Erhu yang dimiliki orang-orang Betawi itu ya. Cuman di Betawi namanya bukan Erhu, tapi
Kong Ahyan. Dan yang di Jawa Barat juga ada, tapi yang di Jawa Barat ini saya nggak tahu apa disebut namanya. Coba kita dengar yang dari Jawa Barat. Disebut rebab. Coba kita dengar suaranya, rebab. Saya dapatkan ini dari Bali ya. Mungkin namanya rebab ya, karena nama channelnya ini Rebab Bali Jani. Coba kita dengarkan. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan tentang erhu, sedikit pengetahuan saya bagikan dengan kalian semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Sebelum kita berpisah, coba kita saksikan Kong Amin memainkan erhunya. Salam.